Lagi-lagi soal narkoba nih, bro. Tim Narko 10 dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari lagi dan lagi meringkus pengedar sabu yang sering melakukan transaksi di lingkungan warga, bro. Dan sangat meresahkan sekali. Bahkan pada saat waktu ditangkap nih, pelaku terus berbohong kepada polisi bahwa dia nggak pernah punya barang haram tersebut. Tapi akhirnya ini pelaku nggak berkutik pada saat polisi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang dia umpetin di dalam ransel di kamarnya. Ini dia liputan. Selama satu pekan memantau wilayah Kemang Raya, Kecamatan Kendari Barat yang masih marak dengan peredaran narkoba, tim Narko 10 dari Satres Narkoba Polresta Kendari mendapatkan titik terang keberadaan salah satu bandar sabu. Tak mau target pergi makin jauh, tim langsung bergerak menuju tempat persembunyian sang bandar. Saat sampai lokasi, tim terlebih dulu lakukan pemantauan dan mengepung sebuah rumah. Tunggu, dia pasti buka. Dia mau keluar, Bang. Dia mau keluar. Tak perlu menunggu lama. Polisi melihat target akan keluar rumah menggunakan sepeda motor. Mendapat kesempatan, tim langsung bergerak cepat meringkus tersangka. Tadi gua bilang ada orang. Ada teman, ada teman. Yo, nomor berapa? Sini, Bang. Nomor berapa? Di depan. Depan? Jangan datang, Bang. Tidak, di depan. Setelah berhasil diringkus, pelaku kemudian dibawa kembali ke dalam rumahnya untuk interogasi singkat. Saat interogasi, tersangka berusaha berbohong kepada polisi agar lolos dari jeratan hukum. Riko, jujur ya? Iya. Jujur, ini kan masih sebatas kita ya? Iya. Betul? Iya. Kooperatif ya? Iya. Iya, Pak. Tahu kedatangannya kamu? Iya, Pak. Apa? Kalau pagi cepat, ini, Pak. Jujur. Tak mau percaya begitu saja, tim menggeledah kamar tersangka dan ditemukan sejumlah barang bukti seperti alat hisap dan pipet plastik. Ini pipet loh. Mana bibirnya masih bar? Potong-potong. Satu ruangan ini di mana? Tas mana? Kita. Ambil. Karena curiga, tim meminta pelaku untuk mengambil tas miliknya dan memeriksa isinya. Tetap ingin kelabui polisi, tersangka berusaha sembunyikan narkoba yang berada di dalam tas. Buka semua. Mana? Kantong depan. Tidak ada, Pak. Itu masih persis, kan, semua. Bawa.
Tadi duluan ya. Grogi. Aduh, saya buka. Hah? Saya buka. Oh, itu ada kancing di bawahnya. Ada kancing di bawahnya. Itu ada kancing. Buka, buka. Iya, buka, buka. Iya, buka. Tak mau kecolongan, polisi yang perhatikan tangan pelaku dan menemukan sabu dibungkus plastik bening. Apa itu kantong-kantong? Polisian pun menghadirkan ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan lebih lanjut. Siapa nama? Riko. Ada tidak? Nomor yang terlarang yang bawa polsek. Apa? Tahu tujuan. Dari penggeledahan, polisi temukan 12 paket narkoba jenis sabu siap edar. Ini apa isinya dalam? Sabu. Hah? Sabu. Sabu ya? 8, 9, 10, 11, 12 ya? Hah? Ini kotak-kotaknya pakai apa? Kotak-kotaknya pakai apa? Mana di mana? Setelah barang bukti dikumpulkan, tersangka digiring ke Polresta Kendari untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk sementara kami sudah amankan kurang lebih 12 pipet, 12 paket, namun saat ini namun saat ini kami masih pendalaman. Dari sekian paket, ada satu paket yang agak sedikit besar. Oke, pas. Tuhan, Wih, kalau kita jangan juga sampai apa-apa.